Halo, kembali lagi sama saya, Rahman. Saya dibantu dengan Alfa dan Giset. Saya akan melatih bagian perut. Benar-benar kita latih bagian perut maksimalin. Oke, sebelum kita mulai, kita nafas dulu sebentar. Yang paling dalam nafasnya. Oke, ambil nafas yang dalam dulu. Tarik memanjang tulang belakangnya ke atas. Buangnya press, perutnya, diafragmanya press benar-benar. Good. Sekali lagi, ambil nafas yang dalam. Buang nafas, tekan perutnya. Cukup. Di sini kita ke bagian sisi samping. Oke, kita lurus ke belakang. Ada menyampingi kameranya, menyampingi kameranya. Oke, sini. Ambil nafas yang dalam, ditarik tulang belakangnya ke atas. Buang nafasnya, mungkin dari kepala yang pernah sampai di bulan dan kemudian tarik dada yang turun ke bawah, tekan perutnya benar-benar. Press perutnya lagi, kalau memang nafasnya habis, nafas lagi, buang nafas lagi, press perutnya. Lalu bentuknya sedikit-sedikit sampai tangan kita menarik. Dan itu lagi ke depan badannya, kita ambil posisi plank. Nah, posisi plank atau push up, kedua tangannya boleh dibuka selebar matrasnya, buat bagus posisi planknya atau di kilometer dari kepala sampai kulitnya. Press kulitnya dulu dari posisi yang sekarang, ambil nafas yang dalam, buangnya langsung dorong bokongnya ke atas, dorong juga tangan ke tangannya sampai kakinya jinjit dulu sampai hipnya benar-benar mendorong tulangnya ke atas. Satu, turun lagi posisi lateral planknya, ambil nafas yang dalam, buang dorong, press kulitnya, punggung dengan kakinya sama-sama mendorong dan buat segitiga sebagus mungkin. Dua, sekali lagi, ambil nafas yang dalam. Karena di sini saya melanjutkan, siap-siap. Dua, dorong tulang panjang atas, pressnya. Dua, turun bokongnya buat lebar, ambil nafas yang dalam, stabilin pinggulnya, buangnya atas, kaki kanannya ke atas, poin. Dua, turun kaki kanan, ambil nafas, lalu berpindah kaki kiri. Good job. Satu set, dua set lagi, kanan. Tekan perutnya lagi, kokongnya squeeze, kiri. Satu set terakhir, kanan. Good job. Good, kontrol pinggirnya kiri terakhir. Good, turunin kakinya di atas, buangnya turunin kakinya. Cepat dulu. Rajangin dua kali belakang, rajangin tangannya ke depan, belakang tangan boleh masuk. Tahan dulu sebentar, dua kali nafas yang dalam dulu. Satu, dua, cukup. Dan ini kita tekan posisi atau cross box. Ini seperti menangkan seperti guys. Oke, saya melenturkan sedikit pinggang ya. Tapi saya tetap yang maksimal di perutnya. Ambil nafasnya, dicuri pinggangnya ke bawah sambil kepala badannya didorong ke atas dengan tulang ekornya yang tinggi. Kita masih dong, buangnya menutupi kepala dadanya, lengkapnya ke arah perutnya, tulang ekornya masuk ke dalam, dibuat cembungkan. Satu, ambil nafas dari luar, belengkung ke bawah atau extension atau anterior, buangnya langsung cembung ke atas atau flexion atau curling, press curling. Dua set lagi, ambil nafas, buang. Tiga, sekali lagi. Biar perutnya tidak kaget atau kerak, buang. Empat, cukup. Dan sini netral, ambil nafas yang dalam. Buangnya kecil, dulu sebentar saja. Panjangin dulu sebentar, tangannya ke depan, tulang ke belakang, ambil nafas lagi. Buang susu dulu, berada dari tulang ekor pinggangnya, punggungnya. Roll up ke atas, tidak kena dari panggungnya ke belakang. Ini kita lurusin kakinya ke depan, taruh kakinya di ujung matras. Ya pas kita turun, kalau badannya ada yang tinggi, kalau ada badannya tinggi, kepalanya tetap ada di matras. Kaki langsung dibuat poin, saya sambil juga narik pinggangnya, tangannya lurusin ke depan. Kakinya dibuat poin aja, ambil nafas yang tertarik, tulang belakangnya ke atas. Buangnya dibuat
buat roll ke depan, lurus panjangnya tangan ke depan, jangan disentuh kakinya, tapi lebih tarik ke depan dan lebih menunduk kepalanya ke arah lutut. Ambil nafas kencang lagi. Dua set lagi, siap-siap. Dua panjang tangan ke depan. Kalau yang ini kita tarik benar-benar ujung kakinya dan tarik dengan ujung tangan ke depan. Dua, jadi sama-sama menarik. Ambil nafas lagi yang dalam. Kita tarikkan sampai pinggangnya. Buang itu, tunjukin kepalanya. Tunjukin kepalanya. Terus, berapa? Tuh, susun ke atas, ambil nafas yang dalam. Buang itu, badannya pelan-pelan dibuang. Cembung, kalau ke belakang, jatuh ke belakang-belakangnya satu ke satu. Satu set. Ambil nafas lagi. Jangan dihentak ya. Buangnya angkat dari kepala dadanya. Terus, tulang belakangnya tarik naik ke atas. Sekarang kita tambahin bebannya. Ambil nafas, tarik dua tangan ke atas. Buang turunin tulang belakangnya ke belakang sambil turunin tangannya depan dadanya. Kalau dia mampu. Satu, dua set. Ambil nafas dengan dalam. Buangnya angkat kepala dadanya langsung panjang itu dua tangan ke atas. Dan set, dua set terakhir. Angkat. Gimana lo? Dua tur. Lima, empat set, satu set lagi. Naik. Good. Sekali lagi tur. Naik, buang kiri turun kanan. Dua, dua kali kanan nafas.
sebaliknya. Satu, kanan ambil nafas, buang sebaliknya. Dua, go, ambil nafas kanan, buang sebaliknya. Tiga, go, geser terakhir, buang. Empat, resikonya lagi, buang. Lima, rasa, sekali lagi, buang. Enam, tekuk kakinya dulu, jadi penuh dulu kakinya. Turun dulu kakinya ke bawah.
cukup dari sini, angkat kaki kirinya bernafas, buangnya turun peluk kakinya lagi. Good job. Dari sini turunin kakinya ke tabletop, kita sempurnain seluruhnya. Jangan perutnya doang, sekarang sedikit pinggangnya, buat sempurna doang. Yang terakhir, tangannya tak langsung badan, kita main bridge. Dua kakinya dibuka selebar tulang perutnya, buang jauh dari kirinya nih, tangannya selalu manja ke depan, press. Ambil napas ya dong, buang energi dari bokongnya dulu, tulang ekornya, pinggangnya, punggungnya, terus bahunya tekan ke bawah, terus lagi bokongnya ke atas. Turun punggung, pinggang, bokong, ambil napas langsung, buang ke atas. Siapa? Ambil napas, buang naik. Ambil napas, buang turun. Dua set, ambil napas lagi. Buangnya angkat. Good. Turun. Satu set lagi. Naik. Buka tulang punggungnya. Ambil napas. Buang turun. Good. Biar kita nyaman. Baik sini ya, angkat kakinya. Tangannya di rumah kembali. Ambil napas yang dalam. Buang yang turun. Kedua kakinya ke kanan. Rapatkan kakinya ke kiri. Kepalanya memang ke kiri. Kedua tangannya dipanjangkan benar-benar. Boleh lurusin kaki kirinya ke kanan. Nah, tahan di sebentar, tidak kenapa sebentar. Satu lagi, dua, dan kembali lagi, tiga, dua. Tepuk kakinya ke tengah lagi yang nafas. Buangin turun, ini buang kakinya ke kiri. Kepalanya ke kanan, lurusin kaki kirinya. Tahan. Dua, kembali nafas dengan dalam tangan kakinya ini semua. Satu, lagi, terakhir, set, ambil napas setengah, buang relax, lurusin kakinya ke depan, sudah, tangannya ke depan dadanya, kita mau naik bangun, agak turun, buang ke depan dada punggungnya, itu pada tengah. Oke, boleh mata depan, dan sini kita napas dulu. Sampai lagi repetisinya, boleh diulang-ulang terus sekuatnya saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.